Selamat ulang tahun yang keempat bagi saluran berita RTM. Saya teringat Zaliha sewaktu pelancarannya dan juga permulaan kepada saluran berita RTM. Sewaktu itu negara dilanda pandemik COVID-19 dan kita berada di bawah perintah kawalan pergerakan. Dan pada waktu itulah menuntut untuk setiap petugas-petugas untuk melaporkan berita-berita berkenaan tentang COVID-19 dan juga pandemik serta PKP. Jadi saluran berita RTM menjadi peneraju dan juga pemacu kepada pelaporan sahih untuk warga nasional. Dan evolusi dari segi peranan dan bagaimana cabaran yang telah diatasi dan barangkali kita dapat menjangka bagaimana untuk menjadi satu agensi media yang lebih hebat. Bersama kami pagi ini bertuah sekali sempat kami bawakan ke studio yang berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran. Selamat pagi Datuk. Alhamdulillah sihat. Khabar Datuk? Khabar baik. Alhamdulillah. Dan juga beliau merupakan seorang yang cukup seorang yang penting. Sangat penting dekat dengan saluran berita RTM, Encik Mat Syari Sharifanti Balan, pengarah bahagian berita. Terima kasih. Zaliha. Empat tahun dah. Ya, betul. Pejam celik empat tahun. Betul. Kenangan paling awal kalau diingatkan ketika mulanya di asas. Ketika itu kita sebab saluran berita ni pada awal perancangannya, kita pernah masuk dalam TV1 slot tu kan, untuk sebelum saluran ni wujud dipanggil best one dulu kan. Betul. Ada slot dia, and then bila pada waktu itu memang ada apa arahan untuk kita buat saluran berita khas lah oleh menteri-menteri terdahulu dan juga perusahaan terdahulu untuk RTM ada wujud satu saluran khas untuk berita, dan akhirnya kami berjaya lahirkan pada 25 Jun 2020 pada waktu itu PKP. Jadi kebetulan saluran RTM dinamakan sebagai saluran COVID-19 pada waktu itu. Baik TV1 dan saluran lain untuk beri information kepada rakyat lah. So dan kemudian bila tertubuhnya saluran ini, semua konten-konten itu ke saluran berita sepenuhnya lah. Dan sehinggalah ke hari ini. Alhamdulillah, sedar tak sedar dah 4 tahunnya Tuan Sari. Datuk, saya teringat Datuk pernah kata kita punya audience attention ni dia dalam masa sekejap kita mesti mencuplik attentionnya. Dan disebabkan itu evolusi saluran berita dan TV1 juga dihadirkan dengan Kanta 744. Jadi bagaimana Datuk melihat evolusi pemberitaan dan penyiaran mengikut kehendak semasa pada ketika ini? Saya rasa apa yang kita buat di RTM tu memang tepat dan betul sebab bila kita ubah kalau dulu berita kita panjang-panjang jadi kita buat berita pendek 15 minit. Kita tengok penonton, jumlah penonton ada yang program kita meningkat 100%, ada yang meningkat 200%, ada yang meningkat 300%. Alhamdulillah. Jadi ini adalah satu pencapaian yang sangat membanggakan. Jadi di sini betul hipotesis kita pada masa itu dan cara kita menyampai berita, masa saya mula dulu, saya dulu menyampai berita, kalau saya gunakan cara saya menulis dan menyampai berita hari ini, tak ada orang nak tengok. Sebab cara pada zaman tu berlainan, berjaya elok pada masa tu. Tapi sekarang berbeza. Itu sebab kalau kita tengok di TikTok kita, di X, di Twitter, tengok bagaimana rakan-rakan kita mentafsirkan ataupun memberi penceritaan kepada program-program kerajaan dengan cara yang lebih santai dan lebih mendekati generasi muda. Sebab kita ada generasi yang memang telah setia dengan kita, tapi pada masa yang sama kita perlu menambah lagi penonton kita dari generasi yang lebih muda dan kita berjaya menambat hati mereka. Jadi ini adalah salah satu kejayaan, saya bangga dan tahniah kepada mereka yang bertungkus lumus bekerja di bawah pimpinan Encik Ai. Dari apa yang Datuk sebutkan tadi, Cik Syari, bagaimana pula untuk selari dengan begitu banyak pilihan untuk warga masyarakat mendapatkan maklumat dan bagaimana saluran berita RTM sentiasa kekal relevan dengan apa yang ada jika dilihat pilihan di luar sana? Okey, sebenarnya formula itu hadir yang terkini lah selepas Datuk Suhaimi menyertai RTM. Mungkin kat sini kami nak rakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Datuk Suhaimi sendiri yang telah membimbing kami di bahagian berita semasa untuk mencipta dan juga merekayasakan saluran. Pembetulan. Pembetulan. Saya cuma bagi final outcome saja. Yang lain itu semua dia orang buat. Jadi andalah orang yang hebat dalam benda ni. Jadi saya kata okey. Saya kata okey, kita nak ni, kita nak naik berapa peratus, macam ni ceritanya. Yang lain itu semua budak-budak kat RTM buat. Jadi maksudnya kita ni hebat, kita mempunyai orang berfikir yang ke depan. Aja tak payahlah kata ni saya punya kerja tak. Saya outcome semua. Tapi anda semua tapi Datuk saya teringat, great leaders will create great followers. Yeah.
setiap orang itu adalah ketua secara sendirinya. Okay. Jadi bila kita kata you are leader, you are an opinion leader. Yeah. Mael, you are an opinion leader in your own right. Zaliha juga sama, you know. So basically this is what we want to encourage. Dah jadi pelawang putih pula tak apa, maksudnya di sini. Maksudnya di sini ialah setiap kita mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang kita masing-masing. Jadi kita gunakan kepakaran itu untuk memperkayakan apa yang kita hasilkan. Jadi saya bangga kerana semangat setia kawan, dan mereka ni kalau kadang-kadang saya dapat idea pukul 1, saya akan hantar pukul 1, 1-5 minit dia orang akan balas pagi. Jadi ini adalah satu semangat kerja yang bagus. Saya rasa ini yang harus kita raikan. Betul. Kalau dengan izin, once a journalist always a journalist. Kalau idea pukul 3 pagi, tak kisah orang tidur, korang bangun. Betul. Itulah yang berlaku sebenarnya. Tapi pengalaman Datuk lah, yang pernah berada di beberapa stesen TV saluran sebelum-sebelum ini, banyak membantu kami untuk dapatkan guideline dan sebagainya. Jadi benda itu yang kami gunakan sekarang, dan sebenarnya di bawah Datuk pun banyak lagi yang kami akan bawa untuk ke mana arah saluran berita akan datang selepas ini, untuk tempoh 5 tahun akan datang. Jadi kami sedia berubah, sebab perubahan itu perlu dilakukan untuk menambahbaikkan dan juga untuk mencari sesuatu yang lebih baik dari semasa ke semasa. Ya. Saya juga nak menarik perhatian yang berbagai Datuk, tahun hadapan Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN. Ini penting kerana kita akan menjadi tumpuan dunia. Malah acara-acara nasional dan acara global juga akan diberikan tumpuan kepada pastinya penyiaran di Malaysia ini. Jadi apa persediaan kita, Datuk, untuk menjadi bukan saja tuan rumah tetapi menjadi penyiar bagi sebuah acara yang penting bagi negara? Sudah kita sediakan. Kita tunggu masa sahaja untuk kita buat satu pengumuman yang sangat besar. Dan memang dah ada dalam perancangan kita. Kita ada program-program tertentu dan kita bekerjasama bukan sahaja dengan kementerian luar. Kita juga ada rakan-rakan lain di negara-negara ASEAN di mana kita akan membawakan perkembangan. Contohnya, kita kena juga mengetahui apa yang dibuat di negara lain kalau kita nak tengok tentang apa digital business, usahawan muda, peralihan tenaga, food security. Bagaimana dilakukan di negara-negara ASEAN. Jadi cerita-cerita itu kita akan bawa dalam saluran berita. Maksudnya, dan juga ada sesuatu istimewa yang kita tak boleh cerita lagi sekarang. Betul. Tapi bila kita cerita tu, wow, dia punya impak dia lah, wow. Jadi benda tu sedang diusahakan. Itulah sambil kita meraihkan 4 tahun. Jadi yang penting bukan meraihkan tetapi apa yang kita penambahbaikan yang akan ada pada tahun-tahun akan. Semuanya dah sedia. Cuma akan diumumkan tak lama lagi. Sabar aja, ditunggu jelah. Kita tugas jurnalis memang nak dapatkan scoop. Kalau boleh yang paling awal. Once a journalist always a journalist kan. Juga Encik Syari. Telah lama berada, begitu banyak pengalaman dalam RTM. Dalam plan strategik komunikasi ASEAN juga yang digariskan sebelum ini telah pun dizahirkan inginkan program-program yang selari dengan nilai-nilai ASEAN, program yang relevan dengan negara-negara anggota ASEAN. Bagaimana, memang Datuk dah bagi sedikit preview, tak boleh review banyak-banyak, tapi apa yang bagaimana ini dilihat satu yang sangat mengujakan bagi pihak RTM? Okey, sebenarnya sebagai media kerajaan, kita perlu memainkan peranan yang besar dalam hal ini. Sebenarnya dalam penyaluran maklumat mengenai ASEAN dan juga dunia, kita perlu mendunia. Malaysia perlu mendunia. Selain kita bercerita tentang dunia, tapi kita juga perlu menjual diri kita kepada dunia luar. Siapa Malaysia, apa dasar-dasar yang dibawa oleh kerajaan dan juga apa yang dibawa oleh RTMC. Maksudnya, kita perlu merangka satu garis ataupun landasan yang tepat supaya dunia mengenali Malaysia sebenar-benarnya. Selepas beberapa tahun kita merdeka hingga sekarang, maknanya segala apa yang dibuat oleh kerajaan, dasar-dasar kita, yang dasar-dasar negara kita perlu dijelaskan kepada mereka. Itu peranan yang sepatutnya RTM buat. Dan untuk itu, itulah yang tadi Datuk Sumi sebutkan, kek yang kita makan hari-hari itu besar tu je. Jadi kenapa kita perlu rebut jumlah kek yang itu, sedangkan ada benda lain, makanan lain ataupun kek lain yang perlu kita cari di luar sana supaya RTM terus relevan dan menjadi antara penyiar terhebat, bukan sahaja di rantau Asia Pasifik, mungkin juga di dunia, insyaAllah satu masa nanti. Bercakap pasal mendunia ni, berbagai Datuk, kita mempunyai satu platform yang boleh di-establishkan ataupun boleh digunapakai secara menyeluruh untuk peringkat global, iaitu RTM Click. Ya, bagaimana Datuk melihat RTM Click dan potensi yang besar untuk kita menerobos bukan sahaja
pasaran lokal tetapi juga pasaran global yang lebih. Ya, kalau kita tengok data yang kita ada sekarang, ya, siapakah penonton kita di RTM Klik? Ya. Bukan sahaja mereka di Malaysia tetapi diaspora Malaysia di merata dunia dan juga orang yang mahu mengetahui tentang Malaysia. Ya. Jadi benda itu dah ada, infrastruktur itu dah ada. Jadi sekarang apa yang harus kita buat ialah kita nak masukkan kandungan-kandungan yang dapat menarik perhatian mereka yang gemar ataupun mahu mengetahui tentang lebih banyak, lebih mendalam tentang Malaysia dan juga apakah perkara-perkara baru yang kita nak tunjulkan kepada dunia. Jadi kita dah ada platform. Jadi sekarang ialah tengah pengisiannya. Pada masa yang sama, kita juga sedang berusaha, sedang berbincang dengan beberapa pakar AI contohnya. Dan bagaimana, saya bagi sedikit gambaran lah ya. Sedikit gambaran bagaimana AI membantu kita untuk memilih topik-topik yang mahu diketahui oleh orang ramai satu. Kita juga akan menggunakan AI sekiranya kita berbahasa Melayu, mungkin AI membantu kita terus menerus dapat dalam bahasa Perancis. Mungkin boleh buat secepat mungkin. Jadi di situ kita pergi. Jadi kita menggunakan AI dan sekarang saya masih dalam peringkat perbincangan supaya kita, kalau kita nak mendunia, biar kita mendunia dengan betul dan dengan sepenuh-penuhnya. Sebab pernah saya kata dulu, saya pernah bekerja di banyak stesen TV, malah di semua stesen TV di Malaysia. Akhirnya saya singgap di RTM. Semasa dulu, sama saya berada di TV stesen lain, saya pernah bercakap dengan pasukan-pasukan di sana. Saya rasa, you all tahu tak, dia kata. Yang paling hebat dalam ada dekat Malaysia ni, kalau kita tengok sumber dia, kalau kita tengok sejarah dia, kalau kita dari segi teknikal, dari segi editorial dia, nama dia RTM. Ya? Satu hari, RTM ni akan sedar dan bangun, dia gegasin, dia lebas ekor dia, mati kita semua. Jadi sekarang saya rasa gegasi itu tengah bangun. Ikut dia dan boleh lepas lagi. Tapi dia tak akan melibas. Dia akan membawa cahaya yang untuk menerangi orang ramai. Jadi saya rasa benda itu dah hadir pada dalam kita. Jadi bagaimana kita menambah kekuatan kita, menambah program-program yang bernilai tinggi. Dan kita juga telah berbincang. Baru-baru ini kita adakan retreat. Ya. Pengurusan tertinggi ada retreat di Sepang. Kita bercerita tentang mengeksport kandungan kita. Kita bercerita tentang kerjasama antarabangsa. Kita bercerita tentang meneroka pasaran-pasaran baru. Bagaimana kita nak membawa dan kita gunakan satu perumpamaan. Kalau kerajaan bagi kita RM1, kita harus bayar balik dalam hasilnya adalah RM3. Jadi itulah yang harus kita fikir, nilai dan value yang kita bawa. Jadi inilah semangat yang kita bawa dalam meraihkan 4 tahun saluran berita. Idea itu pastinya bertali arus dan bagi seorang dalam portfolio berita Ewas semasa, bagaimana pula adakah ternanti-nantikan kerjasama dan kolaborasi pertukaran idea di kalangan pengamal media negara anggota ASEAN? Sudah pasti. Sudah pasti kita akan buat perkara itu, hal itu supaya ada orang jalinan kerjasama itu diteruskan dan sebagai kata orang jambatan baru untuk kita memperluas kandungan kita. Bukan sahaja semalam pun kita berjumpa dengan delegasi Korea. Dari Korea. Ingat Korea saja boleh ekspor BTS kandungan. Nanti kita buat Mael jadi AI mengikut KBS. Jadi saya tengah membayangkan. Sebab sekarang akan datang mudah bila dengan pelaksanaan AI kita boleh communicate ataupun kita menyebar luas maklumat itu dengan cukup mudah. Kita dalam masa singkat kita boleh ubah program kita kepada bentuk bahasa yang diperlukanlah pada masa akan datang. Jadi perkara itu dalam track yang betul yang ATM nak buat sekarang ini betul. Jadi kita tunggu jelah dan lihat apa gergasi nak buat. Selain daripada perubahan nanti, Datuk, kita juga mempunyai tanggungjawab sosial kepada negara dan juga kepada masyarakat kerana RTM sebagai salah sebuah badan kerajaan. Jadi bagaimana kita menyesuaikan dalam membawa suara agenda kerajaan dalam konteks perubahan arus penyiaran moden ini. Ya, itu sebabnya ada 3 perkara yang selalu kita tekankan. Dalam apa juga kita buat, kita kena relevan. Kalau kita tidak relevan, orang tak dengar kita dan semua mesej-mesej pembangunan, apa yang dibuat untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita, orang tak dengar kalau kita tak relevan. Kedua, dalam bahasa Inggeris ni kita panggil relatable. Jadi orang boleh dekat dengan kita, orang boleh pegang kita. Kalau saya pergi makan roti canai setiap hari Sabtu ke Ahad kan, ada orang akan datang dan bagi idea. Jadi kita relatable, orang boleh duduk dengan kita, kita dekat dengan orang ramai. Dan kita gunakan cadangan-cadangan itu untuk penambahbaikan. Dan ketiga,
dalam bahasa Inggeris kita kata lovable. Jenama kita akan disayangi orang. Bila orang tu sayangkan jenama tu, dia akan tengok aja kita. Jadi dia akan dapat informasi. Jadi itulah salah satu cara kita menyampaikan apa yang rancangan kerajaan yang dibuat untuk membina sebuah negara bangsa yang hebat. Mm-hmm. Jadi kita kena relatable, you have to be relevant and you also have to be lovable. Mm-hmm. Datuk, dari apa yang Datuk sebutkan tiga value atau tiga nilai tersebut, yeah, saranan Datuk lah, memandangkan Datuk telah pun bekerja dengan semua stivistation di Malaysia. Saya seorang tua. Ini saya rasa it's a fair question. Datuk boleh sarankan kepada, bukan saja kepada warga RTM, malah semua pengamal media di Malaysia, bagaimana untuk menggalas mandat 2025 ini sebagai pengerusi ASEAN, bagi pihak media apa peranan kita? Pada saya yang paling penting ialah media itu sendiri kena menambah ilmu. Jadi dengan contohnya dulu saya pernah berguru dengan seorang guru yang maha hebat ni, dia kata kalau you nak jadi wartawan, kalau you nak menulis, you kena baca banyak benda baru you boleh menulis. Yeah. Jadi samalah juga macam kita dalam dunia penyiaran, kita kena menambah ilmu kita setiap hari. Dengan ada ilmu tu, kita macam kita masak lah ya. Kita kalau nak masak, kita ada bawang, kita kena ada bawang putih, bawang merah, ketumbar segala bagai, dengan kuali yang cantik kan. Jadi setiap hari kita kena ubah resepi kita untuk menghidangkan sesuatu yang bagus. Yeah. Tetapi yang penting kita kena tahu nak masak apa. Jadi itu adalah ilmu. Samalah juga kita dalam bidang penyiaran. Jadi kita kena ada ilmu tu, macam anda berdua lah sebelum datang ni mesti research. Tak tidur pukul 2 pagi masa saya buat kerja ni. Kadang-kadang pukul 3 pagi saya tidur, kemudian bangun pukul 4:30, datang office, kemudian bersedia. Jadi tengah hari itu saya tak nak jumpa manusia, saya nak tidur sekejap. You know? Jadi begitulah persiapan kita. Jadi sebagai pengamal media, kita kena hebat dengan ilmu. Jadi dengan ilmu inilah kita akan beri semula kepada rakyat, penonton, dan kita akan mendapat ilmu yang kita synthesize. Jadi negara itu akan maju dengan sendirinya. Yang berbagi Datuk di kesempatan ini amat sinonim juga kebetulan usia saluran berita 4 tahun. Selamat Pagi Malaysia 40 tahun atau 4 dekad. Jadi mungkin kesempatan ini untuk memberikan ucapan bukan saja warga kerja Jabatan Penyiaran tapi seluruh rakyat Malaysia. Sama. Saya rasa kepada semua pekerja Jabatan Penyiaran RTM ya. Saya dulu sebelum saya masuk RTM saya selalu kutuk RTM. Pengakuan ikhlas. Ya, saya selalu pengkritik dia. Tapi bila saya masuk RTM, saya rasa saya sangat bangga kerana mereka bekerja keras. Ya. Jadi saya rasa saya nak gunakan kesempatan ini untuk saya ucapkan tahniah kepada semua orang di RTM yang telah bekerja keras dan menaikkan imej kita. Bukan senang nak naikkan ratings. Sangat susah. Jadi bila you boleh naikkan ratings 300%, the sky is the limit. Sekarang kita bak kata air, kita mendunialah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Tuan Sari, ucapannya? Firstly, saya nak ucapkan terima kasih kepada petugas-petugas di RTM ini, khususnya di bahagian BT House Masa. Saya siapa saja, cameraman, editorial, reporter, penerbit-penerbit, pengacara kita yang banyak membantu untuk menjadikan berita ini kehadapan sekarang ini. Kan. Jadi, ini kerja keras mereka. Siang apa-apa, pagi petang, siang malam. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kepada perusahaan RTM secara keseluruhannya yang menyokong kami di sini, menjadikan kita antara gergasi maklumat tersahih di RTM lah. Maknanya jenama RTM apa yang sahih di RTM tu masih kita pegang sampai ke hari ini dan kita teruskan benda ini dan saya yakin dia akan terus relevant, relatable and lovable untuk semua rakyat Malaysia. InsyaAllah. Kita akan ada kejutan selepas ini, Datuk. Kita akan berikan kejutan kepada seluruh warga kerja yang sedang bertugas pada ketika ini. InsyaAllah kita nak berada seketika. Saya pun tak tahu apa kejutan ini. Kita tengok selepas. Kita berada seketika. Seketika nanti.